Pak Selamat, Pak. Tanya aku. Bagaimana kabarnya? Semangat! Semangat! Halo adik-adik TK! Halo adik-adik TK! Semangat! Semangat! Hari ini kita mau melakukan sesuatu yang berbeda. Apa? Mau apa? Mau bedanya apa? Sama mak tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasmasem. Ada apa bos Rafa? Pagi jamnya dua. Coba selamat. Baik, sebelumnya adik-adik sudah ada yang kenal saya belum? Sudah ada yang kenal belum? Kalau kata Busti, kalau nggak kenal maka tak saya. Maka semuakan diri, nama saya Fuad Agam Tambudi, rumahnya Karnoko, tetangganya Busti. Tahu Karnoko nggak? Sekali lagi, nama saya Fuad Agam Tambudi.
dipanggil Fuad. Kalau misal sama adik-adik bisa panggil Mas, Bapak, Mbah, Pak De, panggil aja Mas, Mas Fuad. Ya? Boleh, itu juga nama saya. Ada sini ya. Saya kerja atau dinas sebagai Tentara Nasional Indonesia, yang di mana tempat dinas saya di Jember. Tahu nggak Jember itu di mana? Di Jawa Timur, betul. Sudah dari 2019 sampai sekarang berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun dinas. Dulu pernah di Papua, 1 tahun di Papua. Balik lagi ke Jember. Adik-adik, siapa yang pengen nanti kalau udah besar mau jadi tentara? Nih, kok gak ada? Eji. Siapa yang pengen tentara? Tahu lagi, siapa nanti kalau sudah besar pengen jadi Pak Tentara? Atau Mbak Tentara? Apa gak? Ya, cuma 3 orang, 2 orang. Oke, tak ceritain sedikit tentang tentara. Biar adik-adik biar tahu tentara itu apa, tentara itu kerjanya apa, tentara itu ngapain aja. Tentara itu senjatanya banyak. Oh, boleh ada juga. Baik, Tentara Nasional Indonesia. Sebelumnya nanti diinget-inget, nanti di akhir cerita ataupun di akhir kegiatan ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti dapat berpres. Tentara Nasional Indonesia itu adalah salah satu garda terdepan dari Indonesia atau bentengnya pertahanan Indonesia, yang tugasnya menjaga kesatuan keutuhan NKRI. Apa? Menjaga keutuhan NKRI. Untuk tentara itu ditempati, senjatanya pun ada banyak. Ada yang tahu nggak senjatanya tentara apa aja? Terus apa lagi? Oke. Banyak senjatanya. Selain senjata yang kita pegang, ada juga namanya senjata, yaitu kalau di Bangpur ada meriam, ada basoka, betul lagi, ada lagi tank. Itu salah satu senjata kalau di tempat Mas Fuad ini, yaitu meriam. Keunggulan dari meriam itu sendiri, kita bisa menembak musuh tanpa melihat. Gimana? Bisa enggak kalau misalnya bisa nembak musuh tapi kita tidak lihat musuhnya? Itu salah satu keahlian dari batalion saya, menembak sasaran atau menembak musuh tanpa melihat musuh. Terus banyak lagi, ada helikopter, ada kapal selam, ada lagi apa? Betul, pesawat tempur atau yang disebut jet.
ada adik nanti yang besar dan besar yang mau jadi tentara. Ini deh, jadi tentara itu harus jujur, harus berani, tidak boleh melawan kepada orang tua. Kita juga rajin olahraga dan tidak boleh suka mencuri. Nah ini dengerin, sebagai tentara itu sebagai pelindung rakyat, sebagai pelindung rakyat yang harus jujur, harus membawa sama warga. Jujur semua ya. Nah, kalau tentara itu harus jujur, tidak boleh mencuri. Nanti kalau mencuri ditangkap sama pak polisi. Nah, apalagi kalau misalnya ada apa ya yang mencuri, mungkin kita sama teman, punya teman ini pun nggak ada orangnya, tak ambil. Itu nggak boleh. Itu dia masuk negara temannya saya. Nah, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya tuh ya. Bentar, lihat dulu. Kira-kira di sini adik-adik ada yang jujur, ada yang suka mencuri, tidak? Tak lihat dulu. Bu Ela. Nah, di sini kelihatannya orang-orangnya ada di yang jujur, jujur ya? Kalau jujur masuk sur, dapat pahala, temannya, temannya banyak. Kalau jujur, kalau tidak suka mencuri itu banyak temannya. Oke? Kayak kamera aku ini error ya. Nah, gimana? Ini tak pakai ini aja ya. Oh. Tapi nama saya siapa? Aswar. Kalau misal ada yang suka olahraga tidak? Ada yang suka olahraga tidak? Ayo datang semua. Ada yang suka olahraga tidak? Nah, di sini ada nggak ada yang suka sepak bola, yang suka futsal, futsal, yang suka voli, yang suka FF, aku juga hanya suka FF. Yang bisa pencak silat. Wis. Nah, dulu masih jadi pencak silat. Kita dulu masih ikut pencak silat lomba-lomba di beberapa daerah sampai tingkat nasional, habis itu daftar tentara. Jadi kalau misal adik-adik punya prestasi sepak bola, futsal, silat dan lain-lain, bisa dikembangkan dan berlatih. Orang bisa atau sukses itu bisanya berlatih. Setelah dapat juara, bisa kita nanti masuk tentara. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Siap kurang senang? Nanti senamnya ada sedikit bentuk-bentuk dari segi militer. Oke, okay, yuk.
Nanti adik-adik cukup menirukan gerakan saya. Cukup mengikuti gerakan saya. Baik, seluruhnya siap. Gerak. Rendahkan belakangan. Gerak. Ya, rendahkan tangannya. Luruskan. Belakang. Luruskan depan. Tiga. Gerak. Ayo semuanya bilang payung. Payung. Kalau payung dan payung itu gak ada suara. Payung. Musik.